The following project is about clustering analysis for Marvel dataset using K-means algorithm. Please enjoy the show. Oke, okay. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, okay, saya Donovan Abednego. Saya jurusan kuliahnya itu akuntansi. Kerjaan saya nggak basa-basi. Sales kerjaan saya. Kok bisa ya orang akuntansi itu jadi sales itu loh. Nah, ternyata setelah saya renungkan berkali-kali, kenapa kok orang akuntansi itu bisa jadi sales seperti saya tertarik untuk belajar hal baru, termasuk di data scientist ini. So, data scientist itu termasuk hal yang baru, dan saya melihat saya punya beberapa teman, mereka punya data tapi mereka tidak bisa mengolahnya, karena ternyata mengolah data itu butuh skill atau butuh keterampilan tertentu. Dalam kesempatan hari ini saya mau bawa data Marvel. Kenapa kok data Marvel? Karena tiap karakter superhero itu punya mindset atau mungkin punya combatnya masing-masing, punya statsnya mereka masing-masing. Kemudian komunitas Marvel itu pasti ada aja, misalnya pecinta action figurnya atau yang doyan komik dan segala macamnya. Jadi di sini ada Hulk, ada Captain America, ada Groot, ada Black Widow, ada Spider-Man, sama ada Thanos. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau pilih yang mana? Saya sih nyaraninnya mendingan pilih Captain America aja. Gimana? Setuju ya, Captain America ya? Oke. Jadi gini, tadi setelah kita pilih, kemudian kita akan masuk ke hero yang sudah kita pilih. Contohnya adalah Captain America. Nah, di sini ada statsnya Captain America, combatnya berapa, power berapa, durability dan segala macamnya. Nah, untuk orang-orang yang suka Captain America, menurut machine learning, kalau misalnya kita lihat di bawah sini ada Mandarin, Spider Girl, kemudian X-23, kemudian Black Panther, machine learning akan merekomendasikan, oke, okay, coba deh kamu lihat Black Panther, mungkin kamu akan suka. Nah, kenapa bisa begitu? Machine learning mengelompokkan Captain America dan Black Panther dan kawan-kawan ini ke dalam cluster 1. Oke. Okay. So, cluster 1 ini didapetin dari mana sih? Saya menggunakan metode K-means untuk unsupervised machine learning. Jadi, unsupervised machine learning itu adalah suatu data tapi belum tercipta target variabel. Nah, target variabelnya apa? Itu clustering. Kemudian kita akan pilih misalkan nomor 4. Kemudian kita klik request cluster plot. Dari sini akan terlihat bahwa ada total cluster yang akan dibuat itu 4. Kemudian between SS dengan total SS value ini yang menjadi acuan kita untuk menentukan berapa banyak cluster yang ingin kita gunakan. Dalam di sini saya menggunakan 4 cluster untuk data ini. Kemudian targetnya adalah semakin tinggi pas value yang di sini itu semakin baik. Gitu. Namun semakin banyak clusternya berarti kan semakin beragam cluster-clusternya. So itu tergantung dari Bapak dan Ibu nanti dalam pengolahan datanya. Kemudian tadi kan ada cluster-cluster tuh. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satu cluster itu memiliki dominan-dominan tertentu. Misalnya kayak di cluster 3. Cluster 3 itu dia dominan di strength sama di durability. Kemudian kalau di cluster nomor 2 itu mereka juga dominannya di durability dan yang keempat dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Dari tadi itu ngomongin data main-main sama Marvel kayak gitu. Sebenarnya poin bisnisnya ada di mana sih? Saya pengen sharing kalau misalnya unsupervised machine learning ini bisa digunakan di HR. Contohnya, kita bisa menunjukkan performa orang-orang. Jadi dari performa orang-orang itu yang kita lihat di KPI, kita bisa di-cluster orang-orang itu. Dari clustering itu kita bisa bantu kelompokin macam-macam orang berdasarkan existing variable yang sudah ada. Jadi misalnya nih,
kalau ada orang yang kayaknya kok mereka masuk kluster 1 gitu, oh kita bisa memperlakukan, kita bisa menindak, atau mungkin kita bisa ajakin approaching-nya seperti apa, kemudian clustering nomor berapa gitu bisa menjadi approaching seperti apa, kayak gitu. Kemudian kalau untuk kolektor atau penyuka Marvel, monggo main-main ke Shiny App saya, biar bisa, mungkin Shiny App saya bisa kasih rekomendasi ke bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Oke, sekian aja dari saya, dan saya tadi buka dengan pantun, mau saya tutup juga dengan pantun, kalau boleh. Oke, Iron Man pergi membeli tenda. Belum. Captain America ke Bali membeli dupa. Nah, scan QR code saya di buklet Anda. Saya Abed, sampai jumpa.